Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Like a Fly. Yaps, pada kali ini aku mencoba game offline ya. Dan di mana ini merupakan game yang bergenre story based atau mengenai sebuah kisah. Ya. Jadi jarang banget ya kalau kita lihat di sini game-game yang terbaru itu kebanyakan online. Dan dia itu kayak multiplayer gitu, artinya dia survival ataupun battle royale kayak gitu. Tapi ini beda, ini game offline tapi mempunyai cerita yang sangat epic banget ya. Oke, langsung aja. Jadi new game ya, karena masih baru. Ini cerita tentang dua bersaudara yang ingin menyelamatkan seorang bapak ya, dimana ayahnya ini adalah seseorang yang sangat dia sayangi dan dia ingin menyembuhkan. Sehingga dia mencari yang namanya air suci. Ya, air suci ini didapatkan ketika mereka bisa melalui banyak rintangan di petualangan ini. Oke, ini dia. Ini adalah salah satu tokohnya, salah satu karakternya ya, yang bernama Naya. Jadi ada dua saudara, namanya Naya dan Naye. Hampir sama, Naya and Naye. Oke, ini game offline ya, ada di Play Store. Wow, ini ceritanya. Jadi ini game dibuat oleh 505 atau perusahaan terbesar di mana ya ini? Swedia atau mana ini? Games ya. Ini merupakan games yang dibuat melalui mesin Unreal Engine. Jadi aku udah yakin kalau masalah grafik ini luar biasa pasti. Oke, aku skip. Yaps, ini dia. Big Brother, Little Brother. Oh, gitu. Jadi kalau kita nolongin orang ini, kita harus jalannya bareng-bareng. Yang biru itu adalah Big Brother, yang merah atau oranye itu Little Brother. Anjir, ini jalannya emang kayak gini, soalnya kita langsung jalanin dua karakter langsung. Jadi nggak satu-satu gitu. Unik sih. Tapi game ini dapat penghargaan loh, karena mempunyai best story terbaik ya untuk game Android. Oke, sepertinya kita sudah berhasil. Oke, aku interaksi dulu. Kenapa nggak bisa? Yaps. Oh, ternyata yang berat-berat gitu harus yang cowok ya. Yang cowok, yang Big Brother. Kita jalan lagi. Kalian yang suka game-game semacam kayak gini, anjir keren loh. Terus. Oh, bentar. Gitu. Oke. Oh, harusnya tadi si bapaknya. Oh, sorry. Aduh, salahnya aku. Jadi harusnya si bapaknya ini kita tolong atau diarahin ke sini. Baru pertama main ya, jadi agak bingung. Dimaklumin ya, kawan. Ups. Yaps. Oke, kita langsung ke sini aja. Jadi kita naik ini. Dua bersaudara yang sangat menyayangi orang tuanya ini ya, jelas. Yang satu sini, oke. Okay. Oke. Oke. Berhasil ya. Kita langsung antar ini bapak. Anjir, susah sih. Jalanin dua orang sekaligus, bro. Oke, nice, well done.
Oke, berhasil. Tolong ini. Ini bapak saya ini. Tolong. Keren ya kalau dari segi grafik ini emang keren. Jelas lah Unreal Engine. Oke, aku. Oh, ini diperiksa. Aku skip ya. Sepertinya kakek-kakek tadi tuh kayak dokternya ya, kayak dukun gitu. Oke, tunggu aku ya ya. Aku pasti akan menolongmu. Sekarang kita jalan kemana ini? Keluar. Yaps, dari sinilah kita mulai berpetualangnya. Karena kita dapat misi untuk dapetin air suci atau apa ya tadi. Oke, kita turun ke bawah. Wow, keren bener nih ya. Atinda. Apaan sih? Aku dapat izin nih. Oke. Kita turun ke bawah. Disuruh lewat sungai jadi ya. Gak apa. Anjir. Touch and hold the stick to interact. Gak bisa berenang adiknya. Jadi gara-gara si penjaga tadi kita gak boleh lewat jembatan. Kita disuruh lewatnya air sungai ini. Sedangkan si adik ini gak bisa berenang. Udah selesai. Oke. Terus lewat mana? Oh, lewat sini. Oke dah. Yaps. Asik ini game, sumpah. Keren nih. Ini game offline ya, jadi kan bebas mainin dimanapun. Meskipun gak punya paketan atau gak ada wifi, kan bebas mau ngelakuin apa. Oh, anjir gak jelas. Malah dikunci, ketahuan bro. Bangsa. Oh, sini. Untung adiknya juga pintar manjat. Nice. Terus kemana bro? Oh, loncat. Oke, brother. Nice. Tunggu adikmu ini, adikmu masih kecil. Wow, nice. Oke. Wow, keren banget ya. Anjir, ada burungnya. Jadi emang kita dibikin bingung gara-gara kita jalannya berdua gitu. Oh, berhasil masuk bro. Swap terus. Oh, yaps, kita berhasil di sini. Terus manjat ini. Jadi gantian ya. Oke, nice. Oke. Ini game memang perlu itu ya, perlu teliti. Maksudnya biar kita kan gak dapet arah-arah gitu. Jadi kita harus bener-bener teliti untuk lihat jalannya. Ayo dek, kamu jalan dulu dek. Aku di belakangmu nyusul. Oke. Ini si masnya masih di sini. Anjir. Oke, berhasil turun di bawah. Wah, ketahuan. Anjir nih orang ya. Emang perlu di itu perlu dihajar nih ya. Gak bisa. Coba kalau adiknya mungkin bisa. Oh nice. Oh jadi gitu. Dia dikejar anjing. Terus dimakan pakai sayur kol. Ya, ini tiba-tiba kesini udan.
si goblok takut sama anjing. Oke, kita berhasil lolos dari si goblok tadi. Sekarang kita melaju ke depan. Hello. Mas, bangun mas. Ayolah bang, aku nggak bisa lewat ini kalau nggak di anjir. Iya ini. Emang yang lebih berani tuh yang adeknya ya. Sumpah rese banget nih. Terus gimana? Aku kan pengen lewat sini. Aku dapat quest nih. Ya, gitu dong. Ayo lewat, thank you. Bapaknya enggak jelas banget loh. Mbah. Anceh nih. Ngapain tong? Ayo sini. Ini ada anak kecil. Anjir, mainan apa itu? Kirain ngapain, ternyata malah mainan. Oke, wow. Kan bisa lihat di sini ya, pemandangannya keren banget loh. Kita ikuti jalannya aja. Karena emang enggak jelas nih kita disuruh di mana. Woi, lu mau ngapain di situ? Sini lo, Bro. Oke, Bang. Kita dorong. Nice. Ups. Jadi emang harus hati-hati ya. Terus nih bro. Naik sini. Oke. Ini apaan? Naik bro. Anjir. Anjir, kaget gua. Terus aku di mana nih? Oke. Woi, ini lo, waduh, oke. What the fuck? Hampir. Cepetan kau jalan, woi. Anjir. Hey. Wajir. Nenggangin sih, cuman seru sih. Ayo berlari bro. Oke. Nice. Maaf ya, aku duluan ya. Bye bye. Anjir bener ya. Goblok gak bisa lewat lah. Cepetan. Yes. Woi woi woi, berhasil. Lanjut lagi. Nice. Wow, airnya keren ya. Ya wes. Oke. Oke, sudah seger, sudah minum, sudah mandi. Sekarang kita ke atas. Semakin seru nih ya karena banyak teka-tekinya di sini. Ini game udah lama sih keluar, cuman kita tuh kurang perhatian gitu loh sama game offline. Kita sudah tergiur sama game-game online sekarang ya. Loncat. Terus gimana ini adiknya? Kamu bisa enggak, Dek? Oke. Oke, yup. Jadi emang harus hati-hati ya. Oke, nice. Oke. Oh, sip. Sekarang naik ke atas.
Yaps. Oke, ada di sini tali, kita turunin talinya. Keren banget anjir. Oh ya, ini game ukurannya enggak gede kok, cuma 800 MB. Dan ini bisa dimainin di Android berapapun ya. Enggak masalah mau pakai GPU Adreno atau enggak. Yang jelas ini game memang bisa dibuat HP apapun selama HP-nya punya storage yang di atas 800 gitu aja dah. Untuk RAM-nya 1 cukup kok. Di mana ini? Apa itu? Ada kelinci, bro. Oke, kita sudah di sini. Terus. Iya. Oh. Coba gantian sekarang adiknya. Ya bener kan? Ternyata disuruh kakaknya tuh yang gendong. Iya, jadi nanti biar si dombanya ini yang jalan. Kamu keluar, Dek. Kayaknya nggak mau keluar nih. Oke. Coba ini kambingnya sekarang. Nice. Oke. Ayo kak, kita sana kak. Oke. Anjir, ini game beneran penuh teka-teki loh, tapi keren. Wow. Mana lagi nih? Sumpah keren nih. Aku bener-bener suka sama grafiknya ya. Kalian bisa lihat di sini kayak real gitu loh. Iya kelihatan 3D-nya, cuman kalau kita lihat di sini wah banget lah. Untuk ukuran HP lo ya. Adek kamu duluan deh, hati-hati. Kameranya gimana kamera? Nggak bisa ya. Anjir, kita harus hati-hati nih. Banyak rintangannya ya. Keren. Ada apa ini? Wanjir, ketemu siapa ini? Ada, oh ini kayak ogre. Nangis nih ogre. Tapi ini ogre baik kok. Kenapa kamu, bro? Iya, aku tahu. Halo. Adiknya pinter nih, bisa ngobrol sama si ogre ya. Kayaknya si ogre ini butuh bantuan tuh gimana? Kamu tahu ini nggak, pohon itu? Itu pohon bisa menyembuhin segala penyakit. Namanya air hidup ya. Nice. Sepertinya ini ogre teman kita. Jadi nggak terlalu berbahaya. Anjir, gede banget. Wow. Oke, untuk hari ini itu aja kawan ya. Kalau emang suka ini game atau kalian pengin berbagi game, silakan share aja ke temenmu. Siapa tahu mereka butuh ini. Oh, kita diajak ke situ. Oke, untuk chapter selanjutnya kita bisa ngelanjutin lagi ya untuk next video. Kalau kalian ada kritik dan saran, jangan lupa selalu komen ya di kolom komentar bawah ini. Dan selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, bye. Thank you, kawan. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Aku lanjutin lagi ya habis ini. Thank you.